Okay guys, so aku akan cuba buat review yang kata sekarang ni sedang menghangat dekat MACD, iaitu Prosperity Burger. Prosperity Burger yang dah lama gila tak datang dekat McDonald's. So you get is macam biasalah, Twister Fries. Twister Fries. Oh jatuh. Twister Fries. And then tengok, tiga tisu. Ada chicken Prosperity Burger. So aku ada chicken Prosperity Burger guna McDonald's punya apps, iaitu RM17.99. RM17.99. So kat sini dapat air orange. Ni pun first time aku rasa Nestum McFlurry. Ni first time aku rasa ni. Sebab aku tengok dekat Twitter, Facebook kan, 18 kali aku tengok asyik keluar je burger Prosperity kat timeline. Kali ke 19 aku tak boleh tolak dia. Serius. Dia punya aura dia, sedap bau dia. Bau dia apa? Macam. So kita tolak pergi tu. Twister. Twister is my favorite antara yang aku suka. Favorite aku dekat tak pula tu. So kita akan terus ke acara kita yang pertama, iaitu makan Prosperity Burger. Yang McDonald. So kalau sudah ramai lagi, sos dia melipah bye. Melipah ruah. Aku harap Prosperity kali ni tak mengecewakan macam tahun lepas. Tahun lepas dia punya sos dia cair, tak pedas, tak rasa. Itu macam kurang lah, tak macam yang dahulu-dahulu punya Prosperity. So aku harap kali ni McDonald's tak mengecewakan aku. Aku harap sangat McDonald's tak mengecewakan. Okay. Tengok aku boleh lebih bawah. Hey. Tengok. Oh, sini ada biasalah burger, roti burger. Ni aku beli daging ayam, sos black pepper dengan bawang sekali. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh agak masin sedikit lah sos dia. Sos dia agak masin sedikit. Nak kata pedas tu masih lagi sama macam tahun lepas. Nak kata tengah-tengah, tak pedas sangat. Tak macam sebelum-sebelum ni kan, sos dia pekat, pedas. Kau rasa ni pun, kali ni pun tahun ni sama juga macam tahun lepas. Macam so-so je, tak berapa sangat. Tak mengancam lah, cuma bau dia tu mengancam aura dia. Tak boleh lah, 19 kali tak boleh tolak bau dia. Bau dia sedap. Kita cuba ASMR tu. Masya Allah, sedapnya dia punya aura dia, sedapnya. Sedap. Okay lah, so untuk kali ni aku boleh bagi 8/10 lah. Cuma dia sos dia masin sedikit.
Sos dia masih sedikit. Pedas pun tak seberapa pedas macam yang dulu-dulu punya. Sos dia cair. Cair sedikit. Tengok sos dia. Sos dia cair. Tak apa-apa sangat. Tak pekat lah. So, kali yang kelima. Aku try yang digital yang kelima. Baru aku dapat rasa pedas dia. So, pedas dia lambat sikit lah datang. Oh, pedas. Kita cuba air tu. Air orange. Okay guys. Oh, pedas je. Boleh tahan ke apa pedas je? Oh. Pedas. Okay, so aku betul lah. Aku boleh tarik balik aku punya kenyataan aku tu. Memang pedas sangat. So, kali ni aku cuba ni pula. Twister fries. Aku rasa patutnya McDonald's patutnya buat ni sebagai menu lah. Menu yang kata macam french fries kan. Patutnya McDonald's patut kena buat macam tu lah. Jadi menu utama macam menu pengadu kena ada. Tak kisah mereka apa-apa pun, tak kisah jenis jangan ada. So aku jangan sos sekejap. Rasa okay. Masih mengekalkan kerangupan dia. Sorry. Oh, pedas lagi lah prosperity tu. Buat tak tepi ya. Aku cuba try makan ni tak. Okay. Untuk korang tak tahu, ini first time aku pakai makan apa Nestum. Nestum punya black cherry ni. Selalu tengok kat papan dia sebab tak berani, takut tak sedap apa kan. So kali ni dalam region tu dia bagi sertakan dengan Nestum black cherry tu. Dah cair lah sikit. Panas. Okay. Rasa Nestum dengan ais krim vanila. Tu je lah. Aku uraikan rasa dia ais krim vanila tak Nestum. That's all. Tapi harga dia okay. Okay, not bad. Boleh lah. Rasa baik-baik dan Nestum tu tak ada lagi. Okay guys, itu je review aku. Itu je review aku mengenai Prosperity Burger. So, kalau korang suka, jangan lupa like, subscribe dan tekan notif link ke bawah ni. Okay, see you guys.